Saras, selamat datang di Batak Nesia Channel. Indonesia berhasil meraih medali emas ke-43 pada SEA Games 2023 dari cabang olahraga wushu setelah Rosa Beatrice Malau memenangkan pertandingan dan berhasil mencatatkan namanya sebagai peraih medali emas di SEA Games 2023. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Kori Kangfar International Convention and Exhibition Center pada Kamis 11 Mei 2023 sore. Rosa Beatrice berhasil memastikan emas tersebut dari nomor sandang 45 kg putri. Dirinya berhasil memastikan diri sebagai pemenang usai meraih kemenangan 2 kali di babak round robin. Hasilnya dirinya pun sukses mengalahkan Vineni dari Laos serta Sammeri dari Kamboja. 2 kemenangan tersebut memastikan bahwa Beatrice berhasil mendapatkan medali emas. Setelah pertandingan selesai, para atlet pulang ke Indonesia, termasuk di dalamnya Boru Batak Rosa Malau. Sesampainya di Indonesia, Rosa pun kembali ke kampung halamannya di Samosir dengan membawa kabar sukacita medali emas diraihnya. Warga Samosir menyambutnya dengan iring-iringan mobil dari Kecamatan Simanindo hingga Kecamatan Pangururan. Dengan memberikan ulos, Pemkab Samosir memperlihatkan penghargaan dan penghormatan kepada putri asli Samosir ini usai menyelesaikan pertandingan di SEA Games Kamboja. Rasa bangga dan haru terlihat pada wajah Rosa Malau setelah dapat mengalahkan tuan rumah pada partai final. Sebagai atlet berprestasi, ia minta Pemkab Samosir agar menyediakan wadah, fasilitas bagi atlet muda yang akan berlatih. "Saya berharap Pemkab Samosir dapat memberikan fasilitas bagi atlet yang baru untuk dapat berlatih," ujar Rosa Beatrice Malau. Ia juga berterima kasih kepada Bupati Samosir yang telah memberikan bantuan. "Saya juga berterima kasih kepada Pak Bupati yang telah memberikan uang puding tadi pagi," terangnya. Saat menyampaikan pesan dan kesannya, kedua orang tuanya pun turut mendampingi. Rasa haru terpancar dari wajah kedua orang tuanya. Selanjutnya, ia berharap perhatian serius Pemkab Samosir dalam pengembangan bakat kaum muda di bidang olahraga. Sebagai bentuk ucapan terima kasih serta dukungan kepada atlet berprestasi, Bupati Samosir Vandiko memberikan uang pembinaan kepada Rosa Beatrice Malau atas raihan medali emas dan telah mengharumkan nama baik Kabupaten Samosir. "Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Samosir, mengucapkan selamat kepada atlet kebanggaan kita, Rosa Beatrice Malau yang telah mengharumkan nama Indonesia, Sumatera Utara terlebih Kabupaten Samosir. Semoga pada event-event yang akan datang Rosa dapat lebih giat dalam berlatih dan mempersiapkan diri untuk menjadi juara pada ajang SEA Games mendatang," ujar Bupati.